cakupan. Bapak-bapak kepolisian yang senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, kami dari aliansi yang terjadi terhadap mafia-mafia yang selalu membelokkan ranah pendidik dijadikan lahan untuk bisnis, akhirnya apa? Rakyat. Saya kembali sana coba. Mafia gelar di Universitas NTT yang akan mengakibatkan terjadinya kematiannya. Tajam ke bawah, tempur ke atas. Hari ini hukum dijadikan barang investasi, dijadikan barang untuk modal, untuk mengenyangkan perut-perut yang lapar. Kami mahasiswa di sini menuntut untuk keadilan. Kami mahasiswa akan terus menuntut kepastian hukum, sepelanggar hukum yang menggunakan gelar untuk menjebak para mahasiswa hari ini. Begitu, pakai gelar doktor untuk hari ini sudah sekian ribu mahasiswa yang sudah disudah. Terus sampai saat ini gelar doktor itu dicabut dan diganti dengan gelar sekarang. Nah ini tujuan kami turun ke jalan untuk mempertanyakan apakah gelar yang mana dipakai. Periode April, Samuel Hadi menggunakan gelar doktor. September tidak pakai lagi. Apakah ini bukan bukti yang mengatakan bahwa betul dia sudah cabut, berarti jasa itu tidak sah? Yang kita nuntut saat ini adalah segera tindak lanjut. Satu tahun dan polis adalah idan. Satu tahun yang ini membersihkan setiap kotoran-kotoran di bangsa ini. Kalau merasa mereka katakan bahwa iya benar, tetapi jika tidak, mereka juga akan bingung. Tuh, harus berbangga. Kalau beragama hari ini, saya beragama hari ini, maka saya tahu bahwa misi Tuhan adalah untuk menjalankan kebenaran, untuk mengadili orang yang melakukan hukum, mengadili, mendidik. Tetapi kalau hari ini tidak dididik, apa kata dunia? Apa kata masyarakat?